Selanjutnya aku dapat Hai guys, welcome back to my channel. Aku Salma. And by the way, di video kali ini aku pakai baju dari CN Direct. Yap. Gimana menurut kalian? Dan aku juga pakai tumbler light-nya. Emang kayak gak terlalu cocok sih, karena ini kayak daerah yang kayu-kayu gitu. Dan sementara ini ada tumbler stuff. But yeah, kalian komen down below aja menurut kalian itu cocok atau enggak kalau aku pakai tumbler light. Okay, so langsung aja ke videonya. Kalau aku itu baru dapat paket dari banggood.com. Aku dikasih free squishy gitu, dan dia suruh aku buat nge-review paket squishy ini. By the way, buat kalian yang belum tahu Banggood, Banggood itu kayak website yang CN Direct gitu. Cuman kalau ini kayak lebih khusus ke squishy dan stuff-stuff yang kayak buat mainan anak-anak gitu. Dan ini tuh lokasinya ada di China. So, langsung aja kita buka. Jadi dia ngirimnya itu 2 paket. Dan ini paket yang pertama nyampe. Jadi aku bakal buka yang ini dulu. Jadi ini didobong. Oh ya, by the way, nanti buat harga-harganya bakal aku taruh di sini tulisan-tulisan gitu. Aku ngambilnya random aja ya. Wow, ada squishy fun yang monkey, yang kayak Eric gitu, kayak replikanya Eric, tapi ini dari squishy fun. So what? Ini juga kayak gini, lucu banget packagingnya. Dan dia juga slow banget, kayak bener-bener slownya itu kayak Eric monkey. Cuman kayak ya agak replikanya gitu sih. Dan kayak di sini juga ada barcode stuffnya. Next aku dapat ini. Wow, turtle. Ya, aku kan punya ini yang warnanya hijau. Kalau ini yang kayak pink magenta gitu deh. Wow, dia juga super slow rising. Di sini juga ada barcode-nya. Next, aku dikasih ini turtle lagi, tapi ini yang warna biru. Coba kita buka ya, out of the packaging-nya gimana. Jadi ini super sticky banget, enak banget squishy-nya. Tapi kayak di sini gak ada gantungan, but yeah, it's okay. Next, aku dikasih ini. Wow, toes gitu. Dan dia juga slow banget. Tuh, super slow, cuman karena ininya tipis jadi nggak kelihatan. Tapi ini slow banget dan ada tag-nya gitu. Terus ada tulisan love-nya. Tuh, iya, dia super sticky banget tuh. Kayak tadi sempat nempel di tangan aku. Dia tag-nya juga lucu banget. Next, aku dikasih turtle again yang warna kuning. Dan yang ini ada kayak gantungannya gitu. Next, aku dikasih, wow, squishy fan lagi. Ini kayak panda face gitu gak sih? Lumayan slow. Dia super sticky guys, nyampe nempel gitu kayak di packagingnya. Sticky banget. Tuh, tapi dia gak slow. Slow sih, tapi kayak gak terlalu. Dan ada red ball chainnya gitu. Selanjutnya aku dikasih
turtle again. Ini yang warnanya kayak soft pink. Gak tau deh, ini kayak warna peach-peach gitu. Intinya kayak warna antara perpaduan pink sama orange. Kayak gini. Wow. Slow banget. Selanjutnya aku dikasih, wow, jumbo milk bottle. Dia tapi kayak pakai packagingnya itu yang blur, jadi nggak kelihatan. Aku mau buka aja. Jadi ini pas udah dibuka, tapi dia masih didobel lagi. Wow, super slow. By the way, kalau yang ini ada gantungannya, ada di sini. Tuh. Selanjutnya aku dapat. Guys, aku dapat akhirnya replika Big Peach. Ya. Oh my gosh. Super slow banget. Aku dari dulu tuh pengen banget beli ini tapi belum kesampaian dan akhirnya aku dikasih. Oh my god, dia juga ternyata ada wanginya. Wanginya kayak peach gitu, yang benar-benar kayak I Bloom Peach, cuman emang kayak masih tajaman yang I Bloom Peach. Tapi aku juga gak terlalu suka yang wanginya terlalu tajam sih. Dan menurut aku ini wanginya enak banget. Selanjutnya aku dapat ini, turtle again. Yah, koleksi turtle ku bisa ada banyak nih. Mungkin nanti aku bakal giveaway turtle squishy, I don't know. Ini warnanya kayak krem-krem gitu deh, sama kayak yang tadi. Dan udah, di sini udah habis. Sekarang aku bakal buka paket yang ini, yang mini dan nyampainya belakangan. So, sekarang aku mau sulap. Tara! Udah kebuka, guys, dan langsung aja. Oh my gosh, aku dapat squishy fun lagi. Ini sebenarnya aku udah punya, cuman aku kan punya dari Aisha Cake. Kalau yang ini dari squishy fun. Super slow banget. Tuh. Aku gak mau buka dulu karena takut rusak dan aku males juga ngembaliinnya. Karena ya ini packagingnya yang kayak gini. Oke guys, jadi itu tadi semua squishy yang aku dapat dari banggood.com. Kalau kalian yang lagi mau cari all shop squishy, common squishy gitu yang murah-murah, mendingan kalian langsung aja cus, langsung cek ke banggood.com. Karena dia bener-bener kayak lengkap banget jualan common squishy. Dan dia itu dari China. Dan pengirimannya juga cepet banget, kayak cuman sekitar seminggu lebih, 7 hari, 8 harian gitu. Jadi aku merekomend banget buat kalian beli di banggood.com. So yeah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, komen juga video selanjutnya yang aku harus buat, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan yang terpenting jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. And yeah, see you guys later.